Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Densus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hirlia TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Informasi yang pertama di sini ada cerita terbaru dari Kishu TV, cerita hotel horor di Eropa. Ayu Ting Ting review makanan sambil cerita pengalamannya ketika di hotel di Eropa. Pemirsa, ada penampakan yang ia lihat. Wah, yang penasaran langsung aja ya ke channel Kishu TV. Informasi selanjutnya juga nih dari salah satu sahabat Aiting Shopee. Alhamdulillah ya Allah, rezeki mah gak kemana kalau udah masuk berita Korea. Semoga aja Blackpink dan BTS tahu Ayu Ting Ting, berharap mereka nonton beritanya. Ini kalau gak salah masuk berita Korea gara-gara TikTokan sama yang Taesure official. Alhamdulillah nih, Ayu Ting Ting jadi sorotan media Korea karena kemarin Ayu Ting Ting TikTokan bersama dengan yang Taesure official dan heboh nih pemirsa, sampai 25 juta penonton. Semoga Ayu Ting Ting selalu bisa mengudara dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk para sahabat dan juga fansnya nih. Ditunggu lagi kolaborasi-kolaborasi mantapnya bersama dengan para boyband dari Korea. Kita doakan semoga Ayu selalu sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Masih selanjutnya juga di sini ada OOTD yang digunakan oleh Ayu Ting Ting. Sweater berwarna kuning ini berkisar di harga 1.637.900 atau setara dengan 108 US dollar. Wow, sangat luar biasa ya, harga satu sweaternya 1.600.000. Dan kacamatanya nih pemirsa seharga 4.550.000 rupiah. Sehat selalu Ayu Ting Ting, semoga rezekinya selalu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga berita selanjutnya ada ucapan terima kasih yang sangat mendalam dari seorang dokter yang merasa sangat bahagia bisa berkumpul dengan keluarga ayah Rojak. Bareng ibu, ayah, Ikis, TI-nya syuting, keluarga kecil bahagia lagi jalan-jalan. Shiva dan juga Razeta Sumera bersama dengan sang kakak sehatnya yaitu Anda Fahrizal. Di sini juga ada ungkapan nih dari Dokter Mawar. Rezeki itu tidak selalu berupa uang, bersama dengan orang-orang baik pun itu suatu rezeki yang nikmat. Tak ternilai. Selamat berbuka puasa, tulis Dokter Mawar ketika kumpul bersama dengan Mom Aitik dan juga Ayah Rojak serta Bilkis Humairah Rajak. Dan juga di sini ada kedatangan tamu istimewa yaitu Ayu Ting Ting saat berbuka puasa. Ayu Ting Ting di sini menemani Bilkis nih. Setelah ngaji terawih mereka pergi jalan-jalan nonton bioskop bersama. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa nih keseruan Ayu dan juga Bilkis serta Mom Aiting, nonton bersama di sini Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget. Merah lagi berenang. Tadi iya. Berenang ya Merah ya. Ikis adanya kakak Ikis. Kok Mawar nggak dibawa, nggak diajak? Iya nggak diajak. Mawar kok? Ipa nggak ngajak Mawar ya, gitu deh. Innal insana lillahi husan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahul artis kan harus langsung. Selamat berbuka. Ayah. Maksudnya gimana sih, Paul? Paul. Kita dekat banget nggak sama bunda? Nggak marah ditanya. Dekat banget, tapi kalau udah marah jutek. Tidak, paling takut di rumah ini apa sih, Pak? Masih pakai. Paling takut dari semuanya. Kenapa emang? Bunda sama ibu paling takut.
Ibu. Ibu ini salah. Ya airnya. Iya, setengah 10 lah. Kita nonton lari-larian. Sumpah kita mau nonton lari-larian. Kita lagi cobain apalah ini? Margo yang baru premier. Ya guys, kita mau nonton di. Kita nontonnya lari-larian. Nanti aja aku keluar lagi. Le, nih le kasih ayah yang dirobek aja enggak apa-apa nanti. His family believed you were dead. There wasn't enough room to carry me across those mountains. Now he's hiding in a hole somewhere. Where should be in that hole? I have to need a friend. How good the bathroom? Eh? Ayo, sahur bareng. Sahur. Si Pak. Oh iya, si Pak lagi sahur di hotel. Kita mau nonton apa? Jo. Wi. Kita dua kali. Salah studio. Buru-buru banget tuh. Mana dia? Aduh, salah studio kan? Oh, di sana masih buka juga ya, Kev? Iya, ini gede ini. His family believed you were dead. There wasn't enough room to carry me across those mountains. Kalau misalnya, ya. Now he's hiding in a hole somewhere. Where should be in that hole? I have to need a friend. Everything else? No, everything's not alright. Ini ada sih. Oh, ini studio biasa. Studio biasa. Kita ini tour. Biasa. Ini ada toilet yang biasa berarti. Betul. Ini tiga. Banyak loh studionya. Berarti yang di bawah mungkin nanti bakal dihilangkan. Oh, ini IMAX. IMAX. Betulnya gimana? IMAX. Ini apa? Ada di studio. Ayo kita muter lagi. Nanti nembusnya ke toilet yang tadi, Kis. Kita jalan di Shorok. Studio 6. Oke, belok. Ini yang keluar lagi untuk yang kedua kali. Bosen. Jepur. Udah toilet lagi. Bukan aja bosen, rasanya ngapain ya? Ya, ada corak. Kotor. Wake up. Kotor loh. Hai guys, aku lagi mau nyemilin ini salah satu cemilan favorit aku dari Ting-Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia kering. Enak banget guys. Dalamnya tuh ya ada daun kemanginya, wangi banget. Cuma aja sih
Kelinting kuliner. Wajib banget dicoba. Lagi, kalau makan ini nggak mau berhenti. So yummy. Boleh order dia. Kelinting kuliner. Ada juga kapok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni Depok. Aduh. Lihat bumbunya, guys. Kalian makan pakai nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Sumpah. Pedasnya pas. Kalau udah makan ini gak mau berhenti. Aku udah nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favoritnya dua. Umpil kering sama kapok. Enak banget. Sumpah. Udah tak tertandingi pokoknya ini ya. Paling the best. Pokoknya tak banyak buat kerja setiap hari. Nyemil. Buruan di order. The best nih. Lumring sama kapoknya. Bagus. Pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik. Cobain sekarang juga order. Karena cepet banget abisnya. Ting-ting kuliner, guys. Ini guys, makaroni bisa kalian order di Ting-ting kuliner. Sumpah gak mau berhenti. Pacar Cina, ini pulang kalingnya dulu masukin. Nanti pisangnya dimasukin. Pisangnya dimasukin. Nanti baru selesai dia udah dingin, baru masukin ini. Pacar cinanya ditirisin, diceburin, tapi dia harus dingin supaya dia gak mekar. Tuh, jadi kita olahnya buat panasnya dulu. Pulang kaling mau pacar cina. Pulang kaling mau pisangnya dulu, baru nanti udah dingin itu. Ini ditirisin, ini direndam pakai air udah mateng ya. Baru ditirisin, baru nanti masukin pas sudah dingin. Jadi deh kolak pacar Cina. Tip buat kalian, Ayu dan Shifa ya, anak-anak. Kalian pasti suka banget ini. Kolak putih aja. Kolang kaling sama pisang. Nanti kalau dia sudah dingin, baru masukin ini. Pacar Cinanya udah mateng banget dan direndam sama air mateng ya. Tuh, nanti dia ditirisin baru dicemplungin kemari kalau dia sudah dingin. Jadinya gak bakal mekar lagi pacar cinanya, oke? Belajar anak-anak ibu. Inilah kolaknya tuh. Lihat kan? Dia gak bakal mekar. Dia terpisah. Inunya nih, ibu kasih tahu. Jadi dia gak bakal bengkak lagi.